Selamat datang ke channel aku, channel Uzma Gisam Suri TV. Di mana dekat channel aku ni, aku akan mengupas, aku akan bercerita teori-teori dan juga fakta tentang anime, Boruto dan juga Naruto tu. Macam biasalah, saya belakang. Jangan lupa komen, share and subscribe aku punya YouTube channel ni dan tekan bell notification tu bila aku upload video baru. Terkeluarlah dekat phone saya belakang. So, untuk video kali ni, aku akan mengupas episod Boruto 214 yang semalam tu, yang bertajuk Takdir Yang Ditentukan. Di mana episod kali ni, anime Boruto menyajikan kita satu kemunculan yang baru, iaitu, saya yang baca manga mesti kau tahu dah, iaitu kemunculan Osuzuki Ishiki. Jadi, Boruto episod 214 kali ni diadaptasi dari manga Boruto chapter 47 dan tajuk dia sama juga macam dalam manga anime ni, iaitu Takdir Yang Ditentukan. Jadi, episod kali ni yang bermula dengan, jap, aku lupa intro. Kita layan intro dulu, nanti kita proceed video . Selamat balik . Okey, jom. Alright, jadi episod 214 kali ni bermula dengan sambungan episod 214 minggu lepas tu, di mana Kashin Koji telah membakar CG Gen dengan menggunakan api abadi zaman Shinka. Tapi dekat situ kita boleh nampak lah yang CG Gen ni tak boleh menyerap api tersebut, kerana api tersebut bukanlah terbuat dari cakra. Jadi api zaman Shinka ni dia lebih kurang je macam Amaterasu tu, dia susah nak padam, tak boleh padam. Lepas tu kita boleh nampak tiba-tiba Naruto, Boruto, Kawaki, Sasuke tu muka terkejut buruk semua tu. Sebab apa? Sebab tiba-tiba nampak CG Gen ni menyerap api zaman Shinkai tadi tu. Yelah, mana tak terkejutnya. Tadi cakap karma hanya boleh serap cakra je, tiba-tiba boleh serap api zaman Shinkai. Rupa-rupanya Jigen bukanlah menyerap api dari Kashin Goji tu, tetapi dia menggunakan dojutsu special miliknya yang boleh mengecilkan sesuatu, iaitu Sukuna Hikona. Lepas tu Amado menerangkan dekat Naruto, Sukuna Hikona ni mampu mengecilkan apa sahaja, termasuklah dirinya sendiri, kecuali makhluk hidup yang lain. Abang Doh cakap tubuh Jigen ni dah lemah sangat dah lepas berlawan dengan Naruto, Sasuke. Lepas tu time berlawan dengan Koji pula, kita boleh nampak lah yang Jigen ni tak mampu menampung kekuatan dari Ishiki. Lepas tu tiba-tiba benda hitam dekat perut Jigen tu getaknya tu lah. Apa? Sebab tak mampu menampung kekuatan besar dari Ishiki. Naruto ni pula ingat betul lah cara macam ni boleh bunuh si Ishiki ni kan. Lepas tu tiba-tiba Sasuke tegur Naruto ni, kau ingat si Ishiki ni akan betul-betul mati ke dengan cara macam ni? Sebab selagi Osuzuki mempunyai karma, selagi itulah dia tak akan mati. Dia akan bangkit melalui wadah-wadah yang telah ditanamkan karma tadi, kata Sasuke. Lepas tu Kawaki yang dengar dekat luar bilik pun rasa geram lah. Dia pun nak marah dekat Amado ni. Kawaki pun masuk ke dalam bilik, lepas tu terus menyerang si Amado menggunakan lengan dia tu. Belum sempat apa-apa, si Sasuke ni melibas dengan pedang dia sampai hancur habis tangan Kawaki. Amado pun tegur Kawaki ni, lama tak nampak engkau Kawaki. Sihat ke kau? Tiba-tiba karma Kawaki pun arti habis menjalar dekat tangan dia tu. Sebab apa? Sebab time Jigen berlawan dengan Kashin Koji, Ishiki telah bangkit melalui tubuh Jigen. Lepas tu karma Kawaki yang aktif tadi pun telah hilang dari tangan Kawaki. Alright, jadi kita berbalik dekat perlawanan si Jigen dan juga Kashin Koji tadi, dan disitulah kemunculan susuk Osuzuki, iaitu Osuzuki Ishiki. Karma Kawaki tadi pun dah hilang kan? Dah tak ada. Sebab bila Osuzuki ni bangkit melalui karma yang telah ditanamkan pada tubuh seseorang, tak kisah banyak mana pun backup karma yang ditanamkan, tetap karma tersebut akan hilang. Video yang terpancar melalui kacamata Amado pun terpadam, kerana ketika melawan dengan Koji, Ishiki menggunakan Sukuna Hikona mengecilkan semua benda termasuklah katak Kashin Koji. Naruto ni pun tak risau dekat Kashin Koji ni, tak tahu kenapa. Jadi dekat perlawanan Koji Ishiki pula, Ishiki menggunakan Sukuna Hikona mengecilkan topeng Kashin Koji sehingga topeng tersebut pecah. Dan terungkaplah persoalan kita selama ini, siapa itu Kashin Koji yang sebenarnya, di mana Kashin Koji merupakan klon dari legendary Sanin, iaitu Jiraiya. Koji pun menyerang Ishiki dengan menggunakan jutsu katon, tetapi senang-senang Ishiki menepis teknik tersebut. Kita boleh nampaklah yang perbezaan antara Ishiki menggunakan tubuh Jigen dengan wujud asli dia. Kashin Koji pun terus menyerang lagi Ishiki menggunakan jutsu Ranjishigami, di mana teknik rambut sama time Jiraiya berlawan dengan Pain dulu.
Ketika Kashin Koji menyerang Ishiki, Ishiki telah mengecilkan tubuhnya. Tubuh Jigen ni memang tak tahan lama dah, tunggu masa je nak hancur. Kashin Koji pun terus-terusan menyerang Ishiki dan memasuki mood Senin. Walaupun Kashin Koji menyerang Ishiki sekuat tenaganya, tetapi hasilnya tetap sama, tidak setanding dengan kekuatan dari Old Suzuki Ishiki. Tiba-tiba Kashin Koji menyerang Ishiki menggunakan Rasengan, tetapi berjaya dihalang oleh Ishiki. Senang-senang macam tu je. Yang tiang yang dikecilkan oleh Ishiki tadi telah menindih Koji menggunakan jutsu Daikokuten. Alright, jadi itu jelah video aku untuk kali ini mengupas episod 214 Boruto. Aku minta maaf kalau ada kekurangan untuk hari ini sebab aku tak berapa sihat sangat. Alright, jadi kalau korang suka video ni, tolong tekan like dan tolong share dekat kawan-kawan. Dan macam biasa dah sama-sama mulakan, jangan lupa komen, share and subscribe aku punya YouTube channel ni. Dan tekan bell notification tu bila aku upload video baru terkeluarlah dekat phone Zaimu Melaka. Macam biasalah, Zaimu makan-makan min. Kita jumpa dekat next video. Hari Rabu nanti. Assalamualaikum.